Anak soleh. Jadi kamu anak soleh apa anak bilar? Anak soleh ya? Hah? Anak papa bilar yang soleh. Oh gitu. Bilanglah. Ya. Jadi anak papa bilar yang soleh. Kesannya papa masukin anak si soleh. Lagi-lagi Rizky Bilar pundung. Ya, kali ini ia pundung karena si Abang L selalu disebut anak soleh. Hingga ia sendiri akhirnya memperjelas bahwa yang namanya Abang L adalah putranya, bukan putra Bapak Soleh. Hal itu terungkap dari unggahan yang ini dia, guys. Anak soleh. Jadi kamu anak soleh apa anak bilar? Anak soleh ya? Hah? Anak papa bilar yang soleh. Oh gitu. Bilanglah. Ya. Jadi anak papa bilar yang soleh. Kesannya papa masukin anak si soleh. Abang soleh. Iya. Main ya? Lagi main, Abang. Anak soleh. Abang Al-Fati. Iya. Abang Al-Fati. Jadi sini bukan dipanggil Al-Fati. Sini. Iya. Bang, Abang, Abang Al-Fati, Abang. Lucunya ya guys ya, saat mereka mesra ataupun Rizky bilang lagi pundung. Tapi kalau nggak pundung, kemesraan mereka emang gak keukur, guys. Tuh lihat betapa mesranya saat mereka naik mobilnya berdua, mobil lawas yang bikin kita semua seneng melihat kebersamaan, kemesraan pasangan Leslar. Lihat wajah Bilar yang begitu bahagia, begitupun istrinya Lesti Kejora. Tentu banjir dukungan serta merta mereka di hari ini. Ya, dan inilah berbagai komentar terkait hal tersebut. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.